Memimpin adalah menderita. Salam asik, salam sehat dari puncak Green Village Gedang Sari, Mertelu, Gunung Kidul, menyapa Indonesia. Memimpin adalah menderita. Bangsa dan negara Indonesia lahir dan tumbuh di tangan pemimpin-pemimpin yang rela hidup dalam ketidaknyamanan demi kenyamanan orang banyak. Hari-hari ini kita rindu sosok Pak Safrudin Prawira Negara, Menteri Keuangan era Bung Karno, yang juga diberi mandat oleh Bung Karno untuk memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia pada tahun 1949 ketika Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat itu sebagai ibu kota negara dibombardir oleh Belanda dalam agresi militer kedua, dan beliau tak mampu membeli popok untuk anaknya. Kita rindu sosok Muhammad Nasir, Perdana Menteri kelima Indonesia, yang menggunakan jas tambal dan mengayuh ontel untuk menuju rumah kontrakannya. Kita rindu sosok Muhammad Hatta, sang proklamator kita, yang tak mampu membeli sepatu impian hingga akhir hayatnya. Kita rindu sosok Abdurrahman Baswedan yang harus meminjam telepon ke tetangganya. Kita rindu sosok Jenderal Hugeng, polisi baik, yang tidak mau menempati rumah dinas di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, dan memilih tinggal di rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Kita rindu sosok Kiai Haji Agus Salim yang hidup dengan istri dan 8 anaknya dalam rumah kecil dengan 1 kamar dan berjualan minyak eceran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tentu Cangkrukanesia tahu sosok para tokoh yang saya sebut tadi. Mereka mengajarkan kepada kita generasi saat ini untuk hidup dalam kesederhanaan. Mereka mengajarkan pada generasi kita bahwa dalam memimpin atau jalan memimpin adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap dekat dengan alam, dan tetap dengan dekat dengan Sang Pencipta, karena kita lihat kita sedang diuji dengan berbagai musibah. Dan semoga saudara-saudara kita kuat, tabah, dan tetap sabar menghadapi ini. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Salam asik, salam sehat, dan tetap simak terus video-video saya.